Tata cara makan atau table manner adalah aturan etika yang digunakan saat perjamuan makan. Juga mencakup penggunaan peralatan yang akan digunakan di meja makan. Setiap keluarga atau kelompok menetapkan standar sendiri aturan yang akan dilaksanakan di meja makan. Nah, demi meningkatkan sumber daya manusia, Pusat Informasi dan Humas Unair mengajak staf untuk belajar dan mendalami tata cara makan atau table manner yang dipandu langsung oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Majapahit. Nah, sebelum memulai itu semua, peserta akan diberikan sedikit teori. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika praktek nantinya. Teori dipandu langsung oleh Mafcuca yang menjabat Asdir 3 Bidang Kemahasiswaan Akbar Majapahit. Dirasa cukup dengan teori, barulah peserta mempraktekkan secara langsung tata cara perjamuan makan seperti appetizer, sop, main course, dan dessert. Nah, seperti apa tanggapan kedua belah pihak setelah menjalani kerjasama dalam pelatihan tata cara perjamuan makan atau table manner yang diberikan oleh pihak Akbar Majapahit? Ini merupakan acara yang diadakan oleh Divisi Customer Care Pusat Informasi dan Humas, yaitu acaranya Beauty Class dan Table Manner. Ini semacam pelatihan untuk staf kami. Kebetulan kan kami sebagai public relation kan diharuskan memiliki penampilan dan juga kemampuan dalam serving ataupun tata dalam penjamuan semacam itu. Karena Akademi Pariwisata Majapahit ini mungkin salah satu Akademi Pariwisata yang cukup berpengalaman ya di Surabaya, dan kebetulan kan kami juga mempercayakan ini kepada Akademi Pariwisata Majapahit. Daripada di hotel-hotel, mendingan kami belajar di tempat kami sendiri. Begitu. Harapan kedepannya kami selaku staff dari public relation atau humas ini bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat pada hari ini dalam penjamuan makan ataupun kita dalam menjamu tamu yang hadir di Universitas Airlangga ini dengan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, saya Yuda, salah satu pengajar di Akbar Majapahit. Hari ini kita mengadakan table manner, berpartisipasi dalam table manner di UNER yang dipimpin oleh Asdir 3 kita, yaitu Bu Uca. Di sini Bu Uca menyajikan tata cara bagaimana service dan juga table manner, serta kita dari pihak kitchen menyupport untuk mulai dari makanan dari appetizer hingga dessert. Dan di sini juga salah satu kesempatan kami untuk mempromosikan teknik-teknik awal dari Kulineri 2 yang akan kita bentuk per Juli 2015 ini di Akbar Majapahit. Tentunya harapan kita adalah semakin bisa mengembangkan dunia F&B dengan dosen-dosen senior yang sudah ada di tempat kita seperti Bu Uca dan lain sebagainya, dapat membimbing kami semua dan juga dapat memberikan yang terbaik untuk mahasiswa ke depannya. Seperti itu. Untuk kesempatan ini semoga mereka dapat menyerap semua yang sudah diberikan dan sudah dilatihkan sehingga dapat menjadi masukan dan juga pengetahuan yang lebih baik untuk ke depannya. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik belajar table manner? Segera datang dan daftarkan diri Anda ke Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemesari 244 Surabaya, Jawa Timur. Di sini Anda akan mendapatkan pelatihan lebih detail akan table manner dan pelatihan-pelatihan lainnya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.